rasa dong mulai. Lebih ini terlalu banget. Ini namanya ular apa, Bang? Ini namanya ular gendang atau sowo kendang. Oh. Nah, piton ini. Piton kendang ya? Iya, piton kendang namanya ini. Oh, iya. Dapat dari mana, Bang? Dari rowo, rawa-rawa itu. Oh. Mau makan tikus tadi nih. Iya. Aku takut, Bang. Ini kepalanya ini masih hidup ini ya. Ini masih hidup ini. Iya. Sehat walafiat ini. Hati-hati, Bang. Nah. Oh. Oh, iya. Itu nyawer ya? Nyawer kalau nggak hati-hati, Pak. Oh. Nah, itu. Iya. Ini kalau malam agresif dia. Ya agresifnya itu. Itu malam. Nanti tertelan enggak kucing itu? Ya, bisa tertelan kucing ini nanti. Oh. Ini kalau siang dia enggak pala agresif. Kalau apa namanya ini? Ular gendang ini identik dengan malam agresif. Iya, tapi larinya kencang itu enggak? Ini larinya kayak ular tilan itu loh yang jentit itu. Oh. Kalau malam. Iya. Nah, mengerikan nih kayaknya. Iya ini. Ini kalau di apa namanya perkembangbiakan itu. Oh. Ini bagus. Oh, maksudnya ditangkar gitu ya? Iya, ini termasuk betinanya ini. Ini betinanya ini. Oh iya. Tinggal cari jantannya nih kalau ada bisa di apa? Dimasukkan kulkas gitu. Wah, itu namanya dioseng nanti lebih jangan kulkas nanti ujung-ujungnya. Oh iya. Dioseng, ini harus dilestarikan. Oke. Ini termasuk hewan apa namanya yang dilindungi oleh negara ini. Oh. Tidak boleh dioseng. Kalau tabul nggak apa-apa. Oke. Ular kendang. Ini ekornya ini lucu pak ekornya. Oh iya. Nah. Ini banyak penontonnya nih. Orang dari mana aja nih? Ini baru kali ini loh dapat ini bang. Apa namanya ular kendang? Haha, itu bergerak dia tuh. Agresif dia nih kalau. Baru yang kepala. Ular kendang. Ah, bergerak. Ya ini awan nggak pala nanti. Jadi gantung deh. Bagi mana bisa? Dimainkan bang trompetnya mana trompetnya mainkan ini di kebun sawit ya dapat kebun kendang ular kendang ini nampak ukuran besi 120. Nah, ini nanti mau dilestarikan di perkembangbiakan supaya menjadi banyak. Iya. Termasuk perempuan ini atau betina tinggal nyari pejantannya ini. Nah, masih hidup ini. Iya. Nah, ini dia. Bergerak terus dia. Ular kendang ini namanya. Mau cari rumahnya, entah kemana rumahnya ini. Rupanya dia mencari yang berbau-bau bekas gigit ular itu loh. Oh, itu. Iya. Iya, itu udah buntung jempolnya gigit ular kobra kawan itu di sana itu. Nih modelnya ini. Ini ular gendang. Kalau orang Jawa tulen bilangnya musim kuning luarnya. Ulo sowo kembang. Ular saya kembang ya. Ulo sowo kendang. Lepas deh. Lepas gigi. Hati-hati. Wes rong dia masukkan. Masukkan. Iya. Iya, supaya hati-hati toh, Bang. Awas hati-hati, Bang. Ditangkap. Melilit. Rosok juga ya? Rosok bang. Berarti ini ragam nelek ya? Apa ragam nelek? Sekali tenang itu nelek kok biye lo. Sebenernya tau mangan sama kena nelek deh. Ini Bang Joko menangkap ular piton, ular kendang. Ini sing losowo kayak losowo nemen ya? Cekal geledek. Dimasukkan goni, diamankan.
dirilis di mana bang? Di rawa bang nanti ya? Iya di rawa yang banyak tikus-tikusnya. Okay. Iya, iya. Nanti biar bisa berkembang dia. Oke, terima kasih bang ya. Ya sama-sama pak. Oke. Yang penting dolarnya dibagi-bagi pak. Ini namanya ular apa bang? Ini namanya ular gendang atau sawo kendang. Oh, nah piton ini. Piton kendang ya? Iya, piton kendang namanya ini. Oh iya, dapat dari mana bang? Dari rawa-rawa itu. Oh. Mau makan tikus tadi nih. Iya. Aku takut bang. Ini kepalanya ini masih hidup ini ya? Ini masih hidup ini. Iya. Ada lapiat ini. Hati-hati bang. Nah, Oh iya. Itu nyawer ya? Nyawer kalau nggak hati-hati pak. Oh. Nah itu. Iya. Ini kalau malam agresif dia. Ya agresifnya itu. Itu malam. Nanti tertelan nggak kucing itu? Ya bisa tertelan kucing ini nanti. Oh. Ini kalau siang dia nggak pala agresif. Kalau apa namanya ini ular gendang ini identik dengan malam agresif. Iya. Tapi larinya kencang itu enggak? Ini larinya kayak ular kilan itu loh yang jentit-jentit itu. Oh. Nah, kalau malam. Iya. Nah, mengerikan nih kayaknya. Iya ini. Ini kalau di apa namanya itu? Apa namanya? Perkembangbiakan itu. Oh. Ini bagus. Oh, maksudnya ditangkar gitu ya? Iya, ini termasuk betinanya ini. Ini betinanya ini. Oh, iya. Tinggal cari jantannya nih kalau ada bisa di apa? Dimasukkan kulkas gitu. Wah itu namanya dioseng nanti lebihan kulkas nanti ujung-ujungnya. Oh iya. Dioseng ini harus dilestarikan. Oke. Ini termasuk hewan apa namanya yang dilindungi oleh negara ini. Oh. Tidak boleh dioseng. Kalau tabul nggak apa-apa. Oke. Ular kendang. Ini ekornya ini lucu pak ekornya. Oh iya. Nah. Ini banyak penontonnya nih. Orang dari mana aja nih? Ini baru kali ini loh dapat ini bang. Apa namanya ular kendang? Haha, itu bergerak dia agresif tuh. Agresif dia nih kalau baru yang kepala. Ular kendang. Ah, bergerak. Ini awan nggak pala nanti. Gantung deh. Bagi mana bisa? Dimainkan bang trompetnya mana trompetnya mainkan ini di kebun sawit ya dapat kebun kendang ular kendang nampak ukuran bersih 120. Ini nanti mau dilestarikan di perkembangbiakan supaya menjadi banyak. Iya. Termasuk perempuan ini atau betina tinggal nyari pejantannya ini. Nah, masih hidup ini. Iya. Nah, ini dia. Bergerak terus dia. Ular kendang ini namanya. Mau cari rumahnya, entah kemana rumahnya ini. Rupanya dia mencari yang berbau-bau bekas gigit ular itu loh. Oh itu. Iya. Iya itu udah buntung jempolnya gigit ular kobra kawan itu yang sana itu. Ini modelnya ini ular gendang. Kalau orang Jawa tulen bilangnya musim kuning warnanya. Ulo sowo kembang. Ular sa kembang ya. Ulo sowo kendang. Lepasnya deh, dilepas sendiri. Hati-hati. Mas Rong, dia masukkan. Masukkan. Iya. Yo nek hati-hati dicapek le kok begini. Ya supaya hati-hati toh, Bang. Awas hati-hati, Bang. Ditangkap. Melilit. Rosok juga ya? Hati bang. Tapi ikirnya gue ngelek ya? Apa lah gue ngelek? Sekali tenang tuh ngelek kok ya biye lo. Kira tau pangan sama kena ngelek deh.
Ini Bang Joko menangkap ular piton, ular kendang. Ini sing losowo kae, losowo nemen ya. Heeh. Cetono gledek, cekel gledek. Dimasukkan goni, diamankan. Dirilis di mana Bang? Di rawa Bang nanti ya? Iya, di rawa yang banyak tikus-tikusnya. Iya, iya. Nanti biar bisa berkembang dia. Oke. Terima kasih Bang ya. Ya, sama-sama Pak. Oke. Yang penting dolarnya dibagi-bagi, Pak.